Okay guys, hari ni aku nak ajak korang pergi apa ni? Naik fotografi. Naik fotografi ya. Aku ada A64 dengan 18-105mm kat tangan aku ni. So ada yang kat TikTok tanya result pakai lens tu kan. So malam ni aku buat pakai lens ni. Actually, the reason aku keluar malam ni bukan sebab nak ambil gambar je. Sebenarnya sebab apa ni, aku memang nak pergi the store pun. So aku nak beli Panadol, aku nak beli shampoo dan bagai. So at the same time malam tu kita buat night photography Melaka. First aku nak pergi naik atas jantas tu sebab aku nak ambil long exposure punya gambar. Sebab korang tak tahu apa itu long exposure, dia gambar korang akan jadi panjang. Panjang macam mana? Kau tengok nanti. Tangga ni lawa. Okay, mula air su jangan terlalu tinggi sebab gambar korang akan grainy. So kalau korang nak cerahkan dia, okay. Biasanya aku akan pakai manual focus sebab sometimes bila kita tak tahu sama ada subjek tu dia fokus ke tak. So nak selamat, just pakailah manual focus. Okay. Alright. You see? Dia sharp. Tadi kita ambil bawah, sekarang kita ambil atas. Okay, dalam fotografi dia cantik gambar tu kalau korang ada line guide. Means kalau korang perasan dekat sini ada lampu terus dengan kiri kanan ni ada rail kan. So just tembak tengah. Jom kasih fokus dulu. Okay, macam ni. Alright, sama juga macam ni. Nampak laluan dia cantik kan. So fokus. Nak lagi dramatik, ambil bawah macam ni. Okay. Alright. Okay, so sekarang kita ambil long exposure. Okay, untuk long exposure korang kena pakai shutter speed yang paling rendah yang korang ada. Dan bila shutter speed tu rendah, gambar korang tu akan jadi sangat terang tau. So bila gambar tu sangat terang, kau kena kurangkan ISO dia. Sebagai contohlah. Okay, shutter speed eh. Sekejap. Sekarang aku rendahkan shutter speed kepada 1 lah. 1. Nampak tak? Dia jadi terang kan. So apa korang buat? Aku turunkan ISO. Kalau dia jadi lagi terang, aku akan naikkan aperture. Okay, macam tu. Tu gunanya aperture, ISO dengan shutter speed. Okay, contoh kita ambil dekat sini. Tapi korang tak boleh gegar. Kalau korang gegar sikit dia akan jadi macam blurry. Garik. Nampak? Lagi pergi Lightroom, siapa punya gambar sikit, okey lah. Cantik lah. Okey. Itulah cara korang nak ambil long exposure. Let's go. Aku tak tahu mana aku nak pergi sekarang ni. Tak apa, kita jalan je. Kita jalan. Korang tengok tak aku ambil gambar portrait? Kita pergi tempat yang busy, ada orang. So, aku boleh ambil gambar portrait. Gambar lambang logo flash tu macam lawa. Okay, aku suka ambil gambar kalau ada bokeh tau. Bokeh tu maksudnya hanya foreground. Okay, sekarang ni kita
pergi tempat apa ni, tempat yang busy sikit. Lepas tu kita ambil portrait muka orang ke, tengoklah apa ada. Pasal A64 ni dia eye focus dia, dia detect laju, face tracking, eye tracking, dia detect laju. So kalau kau nak main portrait, sangat senang lah pakai kamera ni. The reason why aku suka lens ni sebab ya, mungkin orang lain akan cakap macam alah lens ni tak bagus, ada yang lagi bagus. Itu benda tu luas actually bagi aku. Tak ada lens yang tak bagus, tak ada lens yang bagus. Bagi aku semua lens bagus. Cuma kegunaan dia untuk apa, itu je membezakan antara lens lah. Okay, so back to the title. Okay, back to the topic lah. Kenapa aku suka lens ni? Sebab first dia adalah wide lens, at the same time dia juga adalah telephoto lens. Tapi tak adalah zoom sangat. Dia 105 je sampai 105mm. But for me, macam aku cakap, dia adalah satu-satu lens yang aku tak perlu pening lah nak bawa banyak mana. Just bawa ni, then masalah aku settle, sama ada gambar ataupun video. So kalau aku nak ambil wide, aku boleh buat 18. Tapi kalau aku nak ambil tight shot ataupun zoom, aku boleh masuk sampai ke 105. Tapi problem dia, dia F4. Okay, bila F4, kau tak boleh nak main low light sangat. Macam sekarang aku buat night photography kan, aku just saja je nak challenge lens ni, tengok apa jadi under low light, tengok dia punya performance dia macam mana. Oh, jalan kosong. Kosong, mate. Kosong, mate. Kita ambil lah, ambil peluang.
Kita ambil peluang. Ha, kosong mat. Okey. Kita banyak gambar sikit, Lightroom sikit, setelah. So macam Mark cakap tadi. Okey, kenapa aku kata ni the best lens 35 tu the best lens? Aku kena ingat satu ah. Ui kau. Anjing. Tutup anjing ni. Sebab aku start dalam bidang ni pakai 6S. So korang bayangkan macam mana dengan 6S, aku struggle gila babi untuk dapatkan angle-angle shot-shot yang aku nak. Okay, then bila aku dapat lens yang macam ni atau kamera yang macam ni, damn, aku rasa lebih ni, lebih daripada apa yang aku nak sebenarnya. Okay, sebab kalau dengan 6S sahaja aku boleh buat macam-macam video kan, kenapa tak dengan A64 Sony? Ha. Hey, bomba. This is the entrance of Jongkook Walk. Garisan lurus. So kita zoom. Oh ha ha, nice. Gitaris. Kita ambil low shot. Aku rasa pintu ni lawa. Oh nice. 3.